Nah, ini teman-teman, tampak dekatnya. Jadi itu ada bagian ini dimainin kuenci copot-copot bisa ditaruh di sini. Nah, ini pun yang di sini nih, ini bisa ditancapin di sini kalau mau. Andainya dipegang, iya. Nah, ini kakinya karena kuenci nggak mau pakai kaki, ditaruh di sini. Bisa disimpan di sini. Nah, ini kaki nih, harusnya kaki. Oke, good job. Seputar Gundam lagi tetap. Nah, ini kayak gini nih kata kuning-kuning teman-teman. Tahu artinya? Hari ini kita merakit sesuatu yang kuning. Gak seperti meja ini kuning. Nah, seperti apa ya teman-teman? Kita lihat yuk. Ini permintaan Quency, dia ngeri yang mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Nah, kali ini permintaan Quency lagi. Ini kita beli di Shopee karena kita males ke multinya, lumayan jauh tempatnya dari kita. Jadi kita beli di Shopee, hobi apa gitu. Aku deh nanti kalau mau untuk koleksi koleksi Gundam terpercaya di situ sih. Nanti ini aja. Share, saya share. Kalau ada yang mau nanya, tanya aja di kolom komentar. Nanti share, saya share. Nah ini teman-teman. Bentuknya bola. Walaupun saya juga biasa aja sih, tapi Quency minta, ya sudah. Oh, Haro Happy Yellow. Sebenarnya sih Quency minta, oh tunggu dulu nih teman-teman. Ada yang warna pink, ada yang warna hijau. Hijau itu yang ini ya. Bola kekuatan UV, dia pakai gituan langsung berubah dengan full power. Nah, ini masih harganya ada harganya 75.000 harganya. Nah, Quency aslinya dia minta Ocobot ya Quency? Robot, iya. Ini bukan Ocobot. Iya. Nah, aslinya Ocobot dia minta, tapi ini menyerupai Ocobot sih. Ini lihat-lihat menyerupai Ocobot, ya udah. Yang penting Quency senang. Nah, lihat ya teman-teman, sederhana sekali, dia cuma satu pack ini doang. Iya, isinya kecil, sederhana. Nah, tuh, ini biasa manual booknya tetap dia. Saya senangnya dengan si Bandai itu ya ini, ada manual booknya dan dia peritel-peritel kecil itu dia pikirkan. Dan itu membuat saya keren sih, langsung wih gitu. Karena meja kecil itu taruh di bawah. Oke, kita mulai teman-teman. Ada 1, 2, 3, 3 part doang. Semoga selesai dengan cepat. Nah, ini dia mulai di sini A2 nih. Sederhana banget sih teman-teman. Karena udah terbiasa yang lumayan rumit. Tapi itu sih masih biasa ya. SD kan masih yang rendah-rendah sih SD. Kalau yang agak rumit kan banyak tuh, ada yang HG, ada segala macam. Apa kita belajar dari sini teman-teman. A2. A2 nomor 11. Senang kan sih? Ngeriung aja terus minta. Ocobot, 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 ocobot. Minta ke maknya, nanya nggak tahu ocobot itu apa. Nyari di mana-mana Ocobot gak ada, bingung. Ya udah ini aja teman-teman, Ocobotnya ada karena pecinta Gundam kita pakai ini aja. Warna kuningnya ada, ada ya. Nah, ini kita lagi masak kuning-kuningnya nih di tangan, buat berarti itu kalau nggak salah posisi tangan ya, nggak penghubung kepala gitu gitulah apa sih, kuping segala macam. Nah,
sini pensi, Dedi mau pakai ya. Kuning kuningnya diselipin sini ya teman. Selanjutnya merah-merahin. Satu berapa? Ini lah satu berapa? Satu enam. Si jagoan lah kalau sudah baca udah. Satu oke enam. Detail ya, ini masuknya juga udah ada benar-benar detail sih. Itu yang disukain dari Bandai. Kadang-kadang kan ada beberapa produk saya dulu masih kecil sih, itu ngerasa benar-benar harus diinilah, diituin lah, diakalin inilah, diakalin itu. Kalau ini enggak, dipermudah. Kayaknya itulah yang membuat si mainan ini itu agak tinggi harganya, karena benar-benar semua dudukannya itu pas. Kan gitu kan sih? Itu. Bukan. Itu toh. Oke. Okay. Nah, udah nih, kita masuk. Robot. Yang pantat-pantatnya colok itu. Nah, tinggal pasin. Lek. Ini cuma gini doang saya. Supaya sih udah jadi aja ya. Udah jadi robot aja ya. Oke. Okay. Jangan marah-marah. Lah. Oke. Okay. Janjiannya Kwetsi mau ocobot, jangan marah-marah. Kura-kura itu kura-kura cecil lucu. Kura-kura cecilnya lucu. Kupingnya masukin. Bagus. Terus. Kura-kura besar. Bagus. Tutup. Kupingnya bisa naik turun. Sampai bola ya jadinya. Jadi kuping. Kecil mau bikinnya kayak gini doang. Kayak gini nih teman-teman. Tangannya dong. Nah ini tuh gininya. Nanti ininya bisa digini. Ini buat tangannya. Oke, mau tangannya ya? Mau tangannya ya. Iya nggak usah ya? Iya nggak usah, tak ada. Iya kaki kita pernah kaki doang. Oh cerewet sih? Iya. Nah ini teman-teman, setelah dicari-cari soalnya ini ya putih ya, nyaru sama plastik ya, ketemu juga. Sekarang kita lanjut terus, katanya mau tangannya. Sekarang kita ngerjain di tangan A1. A1. Kuncinya gak kelihatan mana, sini kuncinya. Ini kuncinya. Mau pipis? No. Oke, sudah jadi. Kita tangannya. Aduh, 15. Gue ya kunci belum selesai. Jadinya sebentar lagi. Oke lah ya, lucu ya. Walaupun saya menurut saya harga 75.000 lumayan juga sih untuk seperti ini, hal sesederhana ini. Tapi ya, kan Kwetsi seneng ya. Gimana lagi? Belum selesai Kwetsi, sabar. Nah. Loh, marah-marah lagi.
Jadi ocobotnya nanti dia dibalikin kalau nggak ya. Kalau marah-marah masih marah-marah. Masih mau marah-marah? Marah-marah nggak nih? Oh, saya pakai kaki ya, Panci ya? Panci? Pakai kaki. Nggak pakai kaki. Panci duduk dong, Nak. Panci jangan kayak gitu. Kamu, kamu. Ini rumah lemarinya. Sana sini, sana sini. Nyala itu. Ini belum nyala itu. Oh, cerewet sih? Iya. Oh, cerewet, dibilang cerewet, iya. Tenang deh, dibilang cerewet. Ini karena kaki yang ada pakai disimpan di belakangnya ya, teman-teman. Ini buat kakinya, apa buat dudukannya. Bagus sih. Ada untuk display-nya. Di sini tuh display-nya ada teman-teman tuh kayak gini, nanti ditaruh di sini display-nya gini, atau bisa juga sih ini dibuka disimpan di sini, terus yang ini buat dudukan si Astingnya juga, nanti bisa taruh sini. Nah, kita taruh sini. Ini buka. Nah, ini kan udah jadi nih. Ini kalau mau panjangnya, dia udah ada base-nya. Nah, ini tinggal dimasukin aja ke sini nih, ada lubang di bawahnya. Nah, masukin aja di sini. Nah, jadi dia duduk berdiri gini ya. Bagus sih, jadi dia ada tempatnya. Kupingnya. Bagus ya. Oke lah ya teman-teman. Nah, sekian. Bye teman-teman.